Semoga kita menjadi generasi yang paham akan sejarah, sadar akan sejarah, bahwasannya bangsa dan negara ini merdeka bukanlah dengan cara yang gratis, akan tetapi direbut dengan peperangan, direbut dengan berdarah-darah, direbut dengan spirit yang tinggi oleh para kaum muda pada saat itu yang bertempat di Surabaya, yaitu yang dikenal dengan Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945, ya pasca kita merdeka. Selamat Hari Pahlawan Nasional, semoga kita menjadi generasi yang selalu mengenang, mengingat akan perjuangan para the founding father kita, para bapak bangsa kita. Doa kita semoga mereka semuanya mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merdeka.